Demi mengantisipasi ledakan COVID-19 pasca lebaran, pemerintah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah akan menerapkan karantina wilayah selama 9 hari. Mengingat, Wonosobo menjadi zona merah penyebaran COVID-19 tertinggi di Jawa Tengah hingga mencapai 64 orang. Pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah akan lakukan karantina wilayah. Karantina dilakukan selama 9 hari jelang lebaran dan 9 hari usai lebaran. Nantinya, karantina wilayah ini akan melibatkan desa yang ada di Wonosobo. Selama karantina ini, setiap desa akan menutup akses keluar masuk desa. Selama masa karantina wilayah, kegiatan halal bihalal atau silaturahmi ditiadakan. Untuk lebaran tahun 1441 Hijriah ini dilakukan secara sederhana. Hal ini dilakukan pemerintah Kabupaten Wonosobo agar penyebaran COVID-19 dapat dikendalikan. Mengingat, Kabupaten Wonosobo menjadi zona merah di Jawa Tengah karena memiliki jumlah penderita COVID terbanyak. Selama lebaran itu akan melakukan karantina wilayah. Jadi masing-masing desa akan mengkarantina, orang di dalam tidak akan keluar, orang luar nggak boleh masuk ke desa. Ditutup akses desa masing-masing. Selama berapa lama, Pak? Selama 9 hari. Ya. Terhitung dari kapan? Dari begitu sholat id sampai sawalan. Berarti ini tidak ada halal bihalal tradisi ya, Pak? Tidak ada halal bihalal, tidak ada salam-salaman, ya kan? Tidak ada silaturahmi. Kalau PSBB gimana, Pak? PSBB ada pertimbangan atau? PSBB masih kita pertimbangkan. Satu ya, pertimbangannya adalah ketika kita belum bisa menemukan pasien secara cepat, untuk apa PSBB? Ya kan? Sementara itu, untuk tempat umum, pihaknya masih melakukan koordinasi untuk dilakukan penutupan selama 9 hari, sehingga karantina wilayah ini bisa maksimal. Data dari gugus COVID-19 hingga hari ini, ODP sebanyak 2.372 orang dan positif COVID-19 sebanyak 64 orang. Dari Wonosobo, Inung Trian, Satelit TV, mewartakan.